Nama saya Muhammad Uzair Izzat Amir bin Muhammad daripada Johor Bahru. Menjalankan bisnes frozen food di sekitar Johor Bahru lah. Sebelum saya menyertai kursus di EP anjuran TMB ISAS, sebabkan nature produk kita adalah frozen, jadi dari segi marketing memang kita fokus 100%, boleh katakan 100% di offline. Okay, jadi kita buat door-to-door marketing, kita buat flyers, banting, banner dan sebagainya. Selepas kita menyertai kursus di EP anjuran TMB ISAS, kita dah mula masuk kepada online marketing, terutamanya TikTok. Sebelum ni mungkin kita nampak TikTok ni lebih kepada kamilah, kami di EMF Global nampak TikTok ni lebih kepada platform hiburan, tapi setelah dibentangkan, ditunjukkan, diajar, maksudnya memang TikTok ni pun boleh jadi satu platform untuk marketing yang terbaik lah. Dan alhamdulillah kami bermula dengan angka kosong sebelum masuk kursus, memang tak ada follower. Dalam masa seminggu selepas kami join kursus, ikut apa yang coach sebut, buat satu-satu. Dan alhamdulillah dalam masa seminggu tu kita dah achieve lebih 1,000 followers lah. Okay, impak pertama sekali yang kami dapat ialah untuk frozen food, untuk AMF Global sendiri secara khususnya, kita dapat engagement dengan secara online lah. Okay, walaupun kita kata, oh ni frozen food kita susah nak postage dan sebagainya, tapi kita dapat juga engagement, dapat juga order, dapat juga sale daripada TikTok. Yang kedua ialah Boston pun dengan pengalaman dia bukan sekadar ajar online saja, dia ajar skill macam mana nak closing, skill marketing, skill team, uruskan team dan sebagainya. So saya sebagai owner memang kita gunakanlah ilmu tu untuk bisnes kita. Copywriting semua memang terbaik. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada TMB ISAS kerana menaja kursus di EP ini. Sebab bila kita dapat perlanjaan ini, kursus ni nilai dia tinggi. Jadi sebagai seorang peniaga macam kami ni, mungkin kita berfikir 2-3 kali kalau kita nak pergi kursus ni. Bila dapat perlanjaan, kita terus daftar. Dan memang alhamdulillah impak dia sangat besar kepada kami lah, dari segi sudut marketing, dari sudut pengurusan syarikat, dari sudut pengurusan stok dan sebagainya. Jadi lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada TMB ISAS, penganjur di EP sendiri, Tosh Tom, Coach Tom dengan semua tim yang terlibat pada hari kursus tersebut. Terima kasih banyak.